Dikabarkan ada 3 orang tewas dalam pesawat latih bernomor registrasi PKIFP yang jatuh di kawasan lapangan Sanbas BSD Tangsel. 3 jenazah dalam kondisi utuh, 3 korban meninggal dunia, pesawat jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, telah selesai dievakuasi. 3 jenazah dalam keadaan utuh. Kondisi tubuh utuh ketiga-tiganya, kata Kepala Basarnas Jakarta Desiana Kartika Bahri di BSD Tangsel. Juga gitu kaget gitu lah. Nah, tiba-tiba ada suara kayak angin gitu, langsung dia diungkap begitu. Oh, langsung jalan jatuh ke ya. Nah, Pak, kelihatan tadi saat jatuh itu ada api-api nggak, Pak, di dalam sana? Nggak ada sih, nggak ada percikan api. Nggak, ya, nggak ada percikan api, jadi truk langsung? Ya, langsung ada korban gitu. Oh, ada korban, Pak? Kelihatan tuh, Pak? Ya, tadi saya waktu melihat masih gitu, yang satu itu masih kelihatan, ya, masih. Di luar pesawat itu? Sekarang udah keluar. Satu di luar pesawat tadi korbannya? Iya, tadi mah mental lah istilahnya. Oh, mental, berarti kan ada yang keluar, tidak di keluar pesawat, ya, terpental gitu ya? Pental gitu. Oh. Nah, ini kan ini bis jalan ini tuh biasa dipakai buat apa nih, Mas? Untuk lalu lintas biasa ya. Ini akses berarti akses jalan ya? Jalan yang ke arah Pasar Serpong. Oh, tadi pas lagi jatuh itu kena sempat kena orang nggak? Tidak, tidak. Pas tempat kebetulan nggak ada yang lewat, terlalu ramai kalau. Oh, oke, oke, siap. Pak Musin, tadi pas pemadam sama polisi itu mulai evakuasi jam berapa? Ya, kurang lebih dia setelah ya kurang lebih setengah jam lah setelah kejadian langsung ada ramai-ramai ya ada setengah jam baru hilang. Ada pertolongan gitu ya langsung ada langsung istilahnya mulai ramai tuh awalnya sih orang nggak begitu ini ya karena takut juga kan mendekat gitu akhirnya kan juga ada ini baru orang-orang ada mendekat karena sudah ada dari tim yang keamanan. Oke. Pak, kira-kira tadi berputar-putar di atas ini tuh apa memang karena cuacanya tadi hujannya lebat banget atau gimana, Pak? Enggak sih, enggak terlalu lebat. Jadi ya, hujan mah kalau ini mah waktu kejadian mah enggak terlalu lebat. Lebat, cuman ini tuh ada kesalahan dari mesin atau apa, mungkin kayak keadaan dia mau landing secara darurat. Kejadiannya secepat apa, Pak? Dari lihat tadi berputar-putar sampai jatuh itu cepat. Saya juga sebetulnya nggak lihat pasti ya, karena cuma itu dari info saya lihat katanya di pesawat datang dari arah sini, nampak pohon atau jatuh juga hingga seperti itu. Ya, saya juga nggak begitu ini berarti berapa putaran itu istilahnya. Cuma saya lihat pas sudah kejadian aja gitu.